Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Senaritan dimanapun panjat berada. Salam ngarit, salam usah esek-esek-esek-esek dari Blitar Utara, Lur. Lurku, di kesempatan di video kali ini saya berada di Pasar Sapi Rojo Koyo Ngadiluih Kediri, dimana ini di depan saya ada bakalan limusin petak yang saat ini lagi proses nego-nego. Ini tadi dibawa oleh Mas Santoso. Ini ada limusin jantan ini, Lur. Ini sudah dilihat-lihat. Nah, ini kakinya bagus-bagus ini, Lur. Limusin. Ini untuk sapinya, Lur. Mas, ini kalau perkiraan usia kira-kira berapa, Mas? 9 ke 10. Sekitar 9 bulan sampai 10 bulan. Terus ini tadi mintanya berapa, Mas, ini? 18,5. Ini nanti kalau belum laku di pasar bisa menghubungi Mas Santoso ini, Mas, ya? Bisa. Nah, ini kalau belum laku nanti bisa menghubungi Mas Santoso untuk pedetan ini, Lur. Ini pedetnya. Dalam. Besok ora ketemu. Nah, ini lho, Lur. Nih, untuk pedetnya. Monggo silahkan diamati, Lur. Ini tadi nggak tahu bawa berapa untuk Mas Santosonya. Tadi informasinya dagangannya laku ini, Lur. Laku-laku ini, tinggal ini ada pedetan limusin petak. Nah, ini termasuknya barang langka ini, Lur. Oh, masih dua. Satunya indukan, mana? Indukan dugel itu, Mas. Nah, ini kebetulan ada informasi untuk indukan dugel ini, Lur. Nah, ini mau dibawa ke sini ini. Limusin. Nih. Superan ini. Kalau untuk ini harganya berapa, Mas? Ini 23,5. Perkiraan beranak berapa kali, Mas? Masih satu kali. Masih satu kali. Nah, ini masih beranak satu kali. Terus untuk saat ini kondisinya kosong apa? Sudah IB 2 bulan. Oh, sudah IB. Nah, ini sudah IB 2 bulan. Ini limusin dugel. Sapinya panjang, Lur. Nah, mantep ini. Ayo buat sedulur semua, nanti bisa langsung menghubungi Mas Santoso ketika sapi ini nanti belum laku di pasar, Lur. Monggo dilihat-lihat dulu. Ini saya lihatkan dari belakang. Ini model belakangnya seperti ini. Nah, monggo bisa diamati, dulurku. Tinggi, Lur, ini lo. Mantap, guys. Kalau sudah laku di pasar, alhamdulillah. Ketika belum laku di pasar, nanti bisa
dihubungi langsung. Ini agak jauh. Mantap. Nah, oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini untuk 2 sapi limusin, pedetan jantan dan juga indukan, siap untuk dipinang dulurku. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.